What's up, doh? Kali ni kita nak cakap pasal makanan yang pelik orang sanggup makan. Korang boleh bayang ke nak korang makan kelawar ke, makan ular ke, makan benda-benda pelik macam tu. Aku tak faham lah, boleh ke dia orang makan benda macam ni kan? Tapi dia orang makan juga. Jom kita tengok 10 makanan pelik orang Cina sanggup makan. Doh. Ni laba-laba goreng. Berapa lah rasa? Selama je dia masuk dalam mulut. Rasa nak termuntah nak tengok dia makan ni. Tengok dia goreng pun pakai ada rempah apa kan. Mungkin rasa dia macam crispy sikit, macam pedas sikit dia kan. Aku tak tahu. Yang ni pula landak laut. Kalau kau tak pernah nampak ni lah landak laut. Aku rasa kat Malaysia ada juga lah orang makan benda ni. Cuma pelik lah. Aku tak tahu rasa macam mana. Katanya rasa macam telur dadar campur dengan salmon sikit. Tapi macam mana pun pelik lah. Kalau korang makan ke benda macam ni? Macam mana tu? Mungkin ni aku rasa korang pun mungkin ada yang pernah makan kot, tak pelik sangat lah. So obor-obor ni cuma peliknya, obor-obor ni sebenarnya boleh ada sengat tau. So macam mana dia masak tu supaya korang boleh makan? Sebenarnya kita tak makan lah ya. Kalau kau pernah makan dekat makanan sushi ke, adalah dia bagi obor-obor ni. Tapi orang Cina dah biasa dah makan benda ni. Kalau korang suka kat makan ni obor-obor ni. Okay, next ni aku rasa korang memang tak boleh makan lah. Kada jengking siut. Gila kau. Aku rasa benda ni patut ada bisa. Tapi tengok dia orang cucuk kat situ lah. Selamba. Hidup-hidup pula tu. Apa? Ada yang dia rendam dalam macam arak ke, macam air herba ke. Tujuan kata boleh bagi kekuatan lah, macam ada ubat sikit. Tapi aku tak tahu lah benda ni macam ngarut lah. Katanya rasa dia ada macam campur tanah sikit. So memang aku pun memang tak boleh lah macam ni. Korang boleh tak? Kalau korang, apa pendapat korang? Okay, ni memang korang dah biasa dengar. Tapi tak, memang kau tak akan makan punya kan. Gila lah siapa nak makan sup ular ni. Tapi orang Cina dah biasa. Biasalah dia akan kata benda ni boleh bagi kekuatan dengan siap masak dengan apa-apa macam-macam. Dan boleh buat candlelight dinner, special. Memang benda ni actually sebenarnya untuk orang-orang kaya tu makan. Tapi selepas tu lama-lama orang dah, oh masih biasa pun makan juga. So benda ni dah tak mahal sangat lah. So sama orang kata boleh menyebabkan, boleh melancarkan darah untuk kegunaan buat perubatan lah macam-macam. Aku rasa macam pelik tu. Siapa tahu riang-riang ni apa? Kalau korang nak tahu, riang-riang ni serangga lah. Dia macam nak kata cengkerik pun tak juga. Tapi memang banyak lah dekat pokok-pokok kat kampung kan. Tapi benda ni boleh merosakkan tumbuhan lah. Dia makan daun kan. Tapi orang Cina makan ni selamba lho. Dah macam jajan ni, macam snack je. Selamba je tu. Memang gila lah. Siapa nak makan benda ni? Aku tak boleh lah tengok benda ni. Okay, next ni memang aku tak patut lah makan. Yang burung merpati kot. Macam burung tu kan selalu terbang-terbang cari makanan. Alah macam okey, orang kasi dia makan ayam. Tapi kau makan burung, macam kau makan makanan lain lah. Tapi kesian kot, macam burung tu comel je kau nak makan macam tu. Aku tak sanggup lah. Tapi memang kalau seko ni nak bagi kat seorang yang tak cukup tu lah. Kau boleh makan ke tu merpati? Ini lagi satu makanan gila lah aku kata. Otak Hinze.
kalau aku cakap bab kan susah pula kan. Tapi memang alah, dah makan dia orang lah, aku nak cakap kan, makanan dia orang. Tapi lagi banyak-banyak benda-benda ni juga yang aku nak makan. Katanya ada rasa macam tahu sikit, tahu. So lembut-lembut macam macam butter sikit, keju cheese sikit. Geli pula aku nak tengok ni. Yuck. Tak boleh tu tengok benda ni. Geli lah. Yang ni memang benar-benar pelik tu. So, ni sebenarnya balut, mempanggil balut sebenarnya actually telur itik yang dieramkan. Jadi dia tak, dia dah jadi anak itik lah tapi belum menetas kan. Dia dah masak, dia dah makan. Macam lama je aku tengok siap ada muka, kepala, paruh semua siap, dia punya kaki. So dia orang makan ni macam snack, makan dengan arak selamba je. Macam dia macam snack, katanya rasa ada creamy sikit lah, macam custard. Aku tak tahu betul tak tu, pelik lah. Sebelum aku review yang last kali, korang jangan lupa pula like, share dengan subscribe sekali tu. Okay, yang last kali ni memang aku rasa memang aku memang tak sanggup. Benda ni banyak dekat fast food diorang, sup darah itik. So macam mana dia makan, dia sama ada dia ambil darah itik tu, gila darah itik kot. Dia orang jadikan macam biar dia macam beku, atau jadi macam tahu sikit. Lepas tu dia orang masak lah dengan mie ke, jadi sup ke. Tapi ada yang makan raw juga lah, mentah-mentah makan jadi kuah sup darah itik. Gila tu. Kalau korang enjoy dengan video ni, jangan lupa like, share dengan tekan butang subscribe, tekan sekali butang notification. Okay, jumpa lagi tu. Wow.